Bu. Ini di syuting bareng monggo monggo silakan datang. Ini pas lagi mangan. Ini Mas Gilang. Gilang ini editor, editor video dan Mbak Koni. Ini juru masaknya studio. Mbak Stradara. Ini kawan-kawan di studio Hisar. Ini Mas Amar dari Muntilan. Sebagai apa Mas Amar? Cut out animator, dia desain, lulusan pabrik tekstil. Nih, mari Mas, silakan. Jadi kawan-kawan lagi mengerjakan film animasi dua dimensi, judulnya Kosong, dokumenter. Nih gambar-gambarnya sambil makan, pasti istirahat. Mas Erik, Mas Mbak Sasi, ini gambar-gambarnya di lagi digambar juga nerima pijet di sini. Pijet terfleksi. Jadwal kita. Ini ada Mas Ibram lagi gambar gambar frame. Ada 68 frame. Ini nanti kalau digerakkan seperti ini. Ini gambar versi remuk, Mas. Versi remuk karena tidak konsisten, nanti diulang setelah makan. Nih, teman-teman gambar di sini. Ini ke dalam ya tak liatin arsip. Met ya, Mas. Ini kawan-kawan gambar di sini ada banyak sekali. Ini contohnya ada ibu-ibu ndulang anaknya. Nanti kalau digerakkan di film itu dia bergerak hidup. Nah, ini nanti sepanjang 60 menit. Jadi totalnya ada 42.300 gambar. Ya, kita mengerjakannya selama 1 tahun. Ini ada prajurit keraton. Banyak banget. Dan ini semuanya manual. Ini ada yang versi cat air, cat akrilik. Itu ada ibu-ibu masak. Gambar. Terus ini semua, ini versi marker, versi spidol, ini juga under backgroundnya juga. Terus lalu setelah itu di scan di sini. Scan biasa, scan dimasukkan. Tak tunjukin dulu atas, jadi dia gerak.
manusianya gerak, karakternya bergerak seperti hidup, nanti diedit lagi. One shot ini ya. Terus file-file yang lain misalnya di sini ada gambar toko. Warung. Nah, itu ada pembelinya beli di warung. Gitu. Jadi gambarnya pakai manual gitu. Ada juga yang gambar background. Nah, kebetulan orangnya lagi nggak masuk. Ini background. Ini kita bikin pakai akrilik satu demi satu. Ini tadi yang gitaran tadi backgroundnya ini. Ini kursi. Ini dan nanti gambarnya dia diem, ini tidak bergerak, jadi seakan-akan dia tidur karakternya. Jadi semuanya digambar di manual ataupun komputer. Itu ya udah menetok. Terus sudah, oh ini juga ada beberapa dokumentasi waktu saya perjalanan di beberapa festival di Eropa. Saya dokumentasikan satu proyek film Roda Pantura ini 3 tahun yang lalu bikin, lalu filmnya sampai ke berbagai tempat, kita mengadakan screening di Eropa di mana, terus kita dokumentasikan semua perjalanan film ini, ada yang sampai Korea, sampai ke Polandia, ke ini Korea di Busan, lalu ada di, sampai ketemu di Purbalingga juga di Jawa Tengah. Di semua dokumentasinya termasuk di sini ada testimoni dari banyak orang, di orang-orang Indonesia yang nonton film di sana. Kita dokumentasikan nanti jadi bentuk buku, terus siapa aja bisa mengaksesnya. Lalu ada project-project ini project film saya berikutnya, Catatan Kretek dan Tembakau. Ini saya risetnya sudah 1 tahun lebih, datang ke petani tembakau, ke daerah-daerah penghasil tembakau, kretek, pabrik-pabrik, terus wawancara, terus etiketnya, kemasannya. Jadi kita pelajari untuk nantinya ini jadi semuanya jadi film. Gitu. Ini masih di develop, masih di rencanakan. Wes, apa meneh Mas Iqbal? Udah mangan weh. Oh ya, ada satu background sebentar. Mbak Frida, maaf ya aku lihat ini ya. Ini lagi mangan, ini ada background bikinannya Mbak Anka. Salah satu volunteer. Jadi Mbak Frida ini juga volunteer. Ini gambar-gambarnya. Oh, belum lihat ya? Yang ini belum. Nah, ini digambar sama Anka. Seminggu beliau datang 2 kali. Kadang-kadang ini pas lagi ada tamu. Nah, ini semua digambar manual. Satu persatu juga nanti bikin yang namanya background. Background ini untuk dasaran nanti. Untuk dasaran film. Ini yang tadi tak tunjuk ya. Ini nanti juga ada di replace semuanya. Itu. Nah, ini total ada banyak sekali. Selain gambar. Nah, ini yang masih di lukis sama Mas Erik satu-satu, ada sekitar 55
gambar ini 5554 satu-satu ini orang lagi tasbihan. Ya semuanya manual, makanya makannya banyak karena lapar. Ayo makan mas, wis udah diedit. Oh iya ruangannya Mbak Koni ya, Mbak Koni. Ini ruangannya Mbak Stradara lagi sambil jahit sambil macam-macam. Ini ada footage-footage yang dicatat ini nanti digambar, sorry dianimasikan tulisan-tulisan ini disambungkan ke wawancaranya ini sequennya, ini ibaratnya beda jalan warna, ceritanya, subjek warnanya ini beda orang, ini beda narasumber warna, beda satu subjek. dua tiga ya gitu. Oh di belakang belum mas, di sini ada ini ada ruangan ruangan masak. Oh nah sing asa-asa rasa. Ini ruangan stop motion. Jadi nanti si karakter itu digambar. Jadinya seperti itu. Nah, itu dia memasukkan. Itu ada karakter-karakter yang masih tidur, ini masih nunggu syuting. Satu-satu nanti dirangkai. Ini ibu-ibu hamil. Ini ada bapak sama anaknya gendongan, ada anak SD juga itu yang bertiga itu nanti jalan-jalan. Ini mbak-mbak yang jilbaban, yang ini boneka-boneka yang nantinya ditayangkan di sini. Ini screennya kenapa hijau, karena nanti ini hijaunya akan hilang ditambahin background di belakangnya. Nah ini di capture pakai kamera di atas, ini kameranya capture, ada kabelnya ke sini masuk ke software terus di capture ini semuanya. Nah itu. Nah ini sampah-sampah. Oh ya, sebelum dibikin dia ada yang namanya storyboard. Storyboard itu kayak komik. Jadi dia gambaran adegan-adegan dalam komik. Ini diolah dulu di kertas. Terus dia mau ngapain? Lalu ada ini apa namanya karakter-karakternya, ini si A dia nanti potongannya di sini, geraknya ke sini, dirancang. Terus matanya kalau dia sedih, matanya pas dia senang, terus pas lagi kedip itu juga digambar di sini, nanti diarahkan. Nah gitu. Udah setelah itu di syuting, diedit jadi animasi. Nah saya sama Mbak Goni di sini sebagai sutradara bikin film animasinya. Selain kita mengelola manajemen cerita sumber daya manusia, kita juga memastikan teman-teman sehat, teman-teman bisa makan dengan baik. Lalu kita tugasnya masak gantian nih. Mbak Goni lagi masak, masak apa hari ini? Enggak masak. Enggak. Bikin pecel yang organik-organik. Tadi pagi belanja itu kangkungnya juga masih di sini. Kita ini pas Selasa ini, jadi kita beli yang hari untuk besok ini karena ini belum jadi. Terus kita tiap hari masak, juga beli bal kerupuk. Terus ini ki panganane ya rong dino entek biasane. Udah gitu, Mbak. Nanti filmnya rencananya bulan Mei akhir ditayangkan. Dan kita akan mampir ke Lensa Lawu nanti untuk nyetel film ini 60 menit selama 1 tahun. Itu aja. Oke. Okay.